Ya sing kanan. Iya. Bengkal. Bengkal teman Temanggung. Bengkal Temanggung kan. Ini lewat desa-desa Mas Bro, bosan lewat desa Dusun Jaranan. Untuk menghindari macet ini menuju ke daerah apa? Magelang. Ini mungkin jadi jalur alternatif kalau mau teman-teman ya lewat sini nih. View-nya bagus Mas Bro. Empat gunung kelihatan semua. Merapi, Merapi, ya Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Andong, Telomoyo. Ya ini betul ya? Iya. Apa? Kini orang rapet yo, nganu ini kurang mbak. Apa tuh betul nih? Apa betul nih tuh? Hari ini. Apa nih? Hari ini nih, hari ini. Nggak rapet nih. Nek kiri ku durapet lemah itu faktor lemah. Jadi kan nek terapetin anak yang mau ke AP. Ini desa mana ini, Fik? Udah ngerti itu. Udah ngerti ya? Di Woco, mungkin apa ya? Namanya kadang-kadang tapi masih masuk ke wilayah Temanggung ini kan? Temanggung. Masih Temanggung. Sendang itu kalau wisata atau itu sendang itu kayak masuk-masuk ke gini desa-desa gini-gini loh. Asri banget. Tenang, teduh, sejuk, cabai. Itu bus mana ini? Jalan yang kiri ke Bengkal, yang ini ambil yang ke kanan. Bengkal. Ini mah mau belok sini dia. Ayo ayo maju kamu. Ini sudah pampang, Vic? Iya. Sudah pampang? Sudah pampang. Sebenarnya banyak loh jalur-jalur kecil-kecil nyempil-nyempil itu yang sebenarnya kita tahu, leh. Bengkal itu tembus mana, Vic? Pikatan itu kan? Tembus sih, iya. Bisa kita lanjut. Ini kemana ini? Kanan. Sepi kok ya, pas lewat ini sopo kan. Tuk umbel. Ngaropok. Enggak lewat sini nih. Takon lain juga. Takon sih kan. Ora ada. Benar. Masih ada rumah-rumah, aku sih gak khawatir. Sawah, dulu gunung, terus kayak takut ke Soko. Oh, nek sing kayak lurus yang wis setahu, nek sing kulit jalan pergi tekanin gue kue perempatan Gambasan. Oh, udah lah. Karena pergi lah, cukup sing pertigaan, cukup sing ngiri kan. Masih tekan, pokoknya penting tekan pondok ini gitu lah. Tekan tapi bro, tekan di kapan? Tekan jam siji. Wah, tak. Sekarang tak jam yang lima bengi jam setengah songo ke mapan tu. Oh iya lali ya, ngajak bak lulu ni katanya setengah songo mapan tu. Lulu jam berapa do pagi kak popo ada melu. Iya ada pagi anak mapan kan. Ada orang yang masih dia jam songo kawan. Nek dong arak metu metu ke arak melu. Arak melu refreshing. Thank you.
insomnia Pak Lulu itu. Tapi akut kok ya. Tanya berapa lama pernah berapa lama enggak tidur Pak Lulu? Pikiran lo insomnia. Insomnia ini kelalen ngono, Mas. Sudah tidur. Nek amnesia kesih. Insomnia karo amnesia. Amnesia. Insomnia. Kelihatan enggak merapinya tuh, kelihatan tuh merapinya. Itu aja coba dong silatul molasi ini ada nggak GPS nya nganu kok ngertinya masih ngerti kesalahan dia kok terus kemung yang kamu cari kok tekan jam 1:30 ngerti yang muter deso ake lesu salah menggo ikwi salah nangus pisan meneh tuh terus ngerti ya iki ngerti terus pernah lewat belah efek udah minta gini gitu. Kadang-kadang motor nggak apa nggak kedengeran. Tapi kalau udah listriknya mana suaranya pas mobil lah kan guru SD kan. Oh nggak ada klaksonnya. Oh suaranya mesin mungkin nono. Ya nono suaranya tapi klaksonnya. Oh kok masuk mobil lah nandaran kan lebih. Jadi lihat nih desa apa ini? Ke Umbul Ngaropoh. Wisata untuk Umbul Ngaropoh dusun Ngaropoh Ngaropoh gila ngon Sukrat Sukrat to sing almarhum apa nek Edi Sukrat ya lagi ye kok yang layak nang kene nek nek kan jane nyok yo yen mung sedulur kok jarene kok nek senam bimbinge Sukrat Sukrat ora Sukrat sing tadi lurus itu tembusnya perempatan sing ngiri bakso sing lawe ya Pak sing nang ngiri mau ke nang kala belok ngiri ke kan lupa ingat sebelum muter meneh kurang sak oh tembus sisi ini jalur ini nah, oh sini wis paham sih nanti di pasar ono awak dhewe lurus kan kiri iya iya kan lurus tuh aja kalau ngaran kan ke Magelang Bandung kan iya oh, tembus sini Mas Bro ini Windu Sari tembus Balai Sari tembus Candi Srio Glio ya tapi belum sampai ya jalurnya ke Candi Srio Glio mana sih sampai mana sih perbatasannya Temanggung udah keliwat tuh perbatasannya ini udah masuk Magelang berarti iya Windu Sari udah masuk Windu Sari iya. Dusun Ngaropoh itu udah Magelang apa Temanggung? Selapampang ya. Ora Temanggung. Selapampang itu udah Magelang. Selapampang itu Temanggung apa Windusari? Temanggung. Ini Bandar Sedayu berarti udah masuk Magelang. Gue lek gue iki sing gue sing mau. Lek sing mau iki kok sopone ngono. Apa? Kajian pantat itu sebutnya kok kayak
Masa gaji sejuta orang kena pajak? Kok sejuta kena orang 500 kena pajak PPN anu. Bis anu, bis kecil. Bis wisata. Ini bis wisata. Wisata. Wisata dari mana nih? Ini enggak ada angkutan Mas. Enggak ada angkutan ya? Ini wisata kemana, Bek? Paling single GPS gitu, Mas. Ketitang ya. Air basi enggak ya? Ini lo aku bawaannya. Mana? Ini lah. Arah apa nih? Arah pondok Ketitang. Mana? Ini Ketitang ya? Iya, Ketitang. Apa jadi buang? Wis buang, Mas. Wis tak buang. Tah namburi ono kok. Hewan Windu Sari ini berarti udah masuk ini ya, Magelang ya Windu Sari ya. Genito pasti udah masuk Magelang ya. Genito Magelang. Hari kan kanan, apa? Siok Leo. Candi Sriya apa? Siok Leo. Berarti Windu Sari ini perbatasannya ya? Mau beli sekalian es gak? Es. Abang mimi es gak? Hah? Ini apa ini nih? Sempol. Itu apa itu? Itu. Mana ini? Ini rolade, ini kupa pandan. Ini apa namanya ini? Rolade. Rolade. Bukannya si apa itu? Jangan singkong ini. Heeh.
Beli berapa? Afif beli berapa? Empat. Empat. Beli berapa? Itu siapa yang banyak itu? Bukan Afif. Bukan. Masuk ke YouTube loh. Warjo official dicek aja ya. Warjo official. Masuk ke YouTube sama TikTok. Udah jadi berapa? Berapa? Oh, 5.000. Isi ya. Awas pelan-pelan. Rame ya Mas Boni, tempat penjualan santri-santri, santriwati. Udah. Ayo. Sini, Fit, sini. Anak ibu kamu. Thank you.
3 bungkus. Maaf bohong. Apa?
mau malah diminta kesini, sini sini nggak mau malah malu. Sini pak. Mana? Kok malah malu. Orang mana tuh pak? Emang? Thank you.